Warga Gang Nasidin kembali melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan di wilayah RW 02 Cilandek Barat Kota Bogor, hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Kegiatan ini sengaja dilakukan sehubungan dengan adanya warga yang terpapar COVID-19 yang berada di RW 02 Gang Nasidin. Penyemprotan desinfektan dilaksanakan atas kerja sama petugas pemadam kebakaran, petugas BPBD Kota Bogor, yang secara kebetulan petugas tersebut tinggal dan sebagai warga di Gang Nasidin. Atas adanya laporan dari para pengurus wilayah RW 02 Gang Nasidin mengenai adanya warga yang terpapar COVID-19, petugas langsung respon bertindak dibantu semua petugas RT dan RW, para kader juga warga setempat dengan mempersiapkan alat serta APD, untuk langsung mengadakan acara penyemprotan desinfektan di semua tempat. Dalam acara kegiatan penyemprotan desinfektan kali ini, Juandi selaku Lurah Cilandek Barat hadir langsung ke lokasi guna memberikan arahan kepada para petugas juga warga setempat, dengan harapan agar masyarakat bisa selalu mengikuti protokol kesehatan, dan selalu sigap dan tanggap bila ada warga yang mengalami gejala demam tinggi, sesak napas, atau hilang penciuman, agar segera melapor kepada para petugas tim gugus tugas COVID-19, sehingga bisa langsung mengevakuasinya atau bisa langsung mengadakan pertolongan dengan segera. Menerima informasi adanya dari warga mengenai COVID-19. Jumlahnya yang begitu banyak dari RW 2 Cilandek Barat. Nah, kami antisipasi dan mengirimkan petugas untuk penyemprotan di daerah tersebut dengan menggunakan cairan disinfektan di setiap rumah-rumah yang ada di wilayah Gang Nasidin RT 1 sampai dengan RT 4 RW 4. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dari semua unsur masyarakat membantu fasilitas apa yang ada di wilayahnya. Hai Pak, kami Ketua RW 02, kegiatan hari ini yaitu penyemprotan di wilayah RW 2 dengan dibantu oleh juga sama lurah berikut stafnya. Perlu diketahui di RW 2 ini yang terpapar COVID sebanyak 18 orang, yang sudah sembuh 4 orang, jadi tersisa 14 orang. Kami semua para ketua RT, ketua RW dan dibantu oleh para kader posyandu sangat semangat untuk mensterilkan wilayah kami. Mudah-mudahan COVID semua sehat dan mudah-mudahan lelahnya kita ini menjadi ladang pahala. Untuk itu yuk kita semua kader Pelampoyan 2 semangat, semangat, semangat. Terima kasih, selamat sore. Rizal reporter Palapa TV mengabarkan.